Kalau bermain futsal ya itu Adam berawal dari Tarkam-Tarkam, terus diajak tiba-tiba ke Porda Kota Bandung, di mana pada tahun 2010 itu ada event Porda futsal tuan rumahnya Kota Bandung. Seperti itu. Kenapa memilih? Karena berawal dari Porda, setelah dapat meraih medali emas di Porda itu, manajer Kota Bandung menjanjikan Kota Bandung untuk mengikuti IFL dengan atas nama Futsal Kota Bandung. Dari situ Adam memulai karir sebagai pemain profesional. Motivasi terbesar yaitu menghibur masyarakat dan bisa membahagiakan orang tua dan keluarga, itu salah satu yang paling terpenting dalam karir Adam. Untuk masalah ketakutan bermain futsal, tidak ada sama sekali. Karena apa? Kalau kita takut cedera, kita gak akan pernah ada yang tahu kita soal cedera seperti itu. Jadi gak usah merasa takut cedera lah atau apalah gitu. Kita nikmati aja bermain dan selalu antisipasi. Harapan Adam sebagai pemain futsal yaitu bisa meraih prestasi tertinggi baik dengan klub maupun dengan timnas futsal Indonesia. Nama saya Riansa Agustin, pemain timnas futsal Indonesia dan FC Libido Bandung. Saksikan aksi saya hanya di bolalot.com.